Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. NASA telah melacak asteroid raksasa sebelum rencana menabraknya dengan satelit. Badan Antariksa Amerika Serikat memberikan pembaharuan pada misi Double Asteroid Radiation Test atau DART. DART atau DART adalah misi pertama di dunia untuk menguji teknologi mempertahankan bumi dari potensi bahaya asteroid atau komet. Badan antariksa tersebut berencana untuk dengan sengaja menabrakkan pesawat ruang angkasa ke asteroid yang dijuluki Dimorphos untuk mengubah arahnya. Setelah melakukan pengamatan, NASA kini telah mengonfirmasi bahwa orbit asteroid tersebut di tempat yang seharusnya. Ini berarti batuan luar angkasa itu benar-benar selaras untuk tumbukan yang diperkirakan akan terjadi pada tanggal 26 September 2022. Data dikumpulkan pada bulan Juli oleh teleskop penemuan Lowell di Arizona dan teleskop Magellan di Chili. Pengamatan baru ini juga mengonfirmasi perhitungan orbit yang dilakukan pada tahun 2021. Pengukuran yang dilakukan tim pada awal 2021 sangat penting untuk memastikan bahwa DART tiba di tempat yang tepat dan waktu yang tepat untuk dampak kinetiknya ke Dimorphos. Asteroid target sebenarnya adalah bagian dari sistem biner dan diberi nama Dimorphos. Memiliki diameter 160 meter atau 530 kaki, asteroid ini mengorbit asteroid Didomos yang lebih besar atau berdiameter 780 meter atau 2560 kaki. Dimorphos akan melakukan pendekatan terdekatnya ke bumi pada akhir September ketika akan datang dalam jarak 6,7 juta mil. Sekitar waktu itu, pesawat ruang angkasa DART akan menabrak batu selebar 530 kaki atau berdiameter 160 meter dalam upaya untuk menggeser lintasannya. Eksperimen NASA ini bertujuan untuk melindungi bumi dari asteroid masa depan. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait NASA akan menabrakkan pesawat ruang angkasa DART ke asteroid pada 26 September 2022. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.